Kita akan teruskan. Selepas ini dia akan pergi negeri-negeri yang belum lagi buat sanitasi. Tapi maklumat-maklumat ini kita akan kumpulkan dan kita akan salurkan di dalam satu laporan yang khas, termasuk juga sanitasi di bawah KPKT. Ya? Jadi artinya banyak tempat yang dibuat. Macam sini sebagai contoh, dalam parameter of 1.5 km persegi yang kita buat, yang melibatkan 8 jetta tadi. Dan dia ada high pressure jetta dan sebagainya, dia akan pergi ke seluruh tempat di dalam PJ ini. Memandangkan PJ ini salah satu hotspot. Dan di dalam hotspot atau red zone tu kita ada epicenter. Epicenter artinya dekat situlah bermulanya jangkitan penularan COVID-19. Secara umumnya di bawah PKP ini sepatutnya tidak boleh keluar daripada tempat tinggal masing-masing. They need to stay home. Jadi apabila dia duduk di dalam, kerja-kerja sanitasi awam mudah kita buat di kawasan-kawasan awam ini. Tetapi sekiranya keluar dan jalan traffic jam dan sebagainya, dia akan melambatkan proses kerja dibuat oleh pihak-pihak yang membuat sanitasi tersebut. Kerana jetta ini dia pakai motorized punya vehicle untuk berjalan. Jadi kita nasihat kepada orang awam supaya duduk rumah, jangan keluar, dan pada masa yang sama bagi kerjasama. Sekiranya ada red zone yang kita percaya begitu kritikal, maklumkan kepada authority, kita akan merujuk kepada KKM. Dan kita akan teruskan because we know that the contact time. You tanya tadi kan, berapa lama dia boleh lekat dekat situ, berapa lama dia boleh cuci. Macam sodium hypochlorite, contact time is 5 minit. Artinya, lepas kita cuci 5 minit itu memang dia bersih. Jangan ada orang yang ada human interface lagi. Human interface yang ada COVID positif. Kalau dia positif, dia pegang, nanti kita datang kena cuci lagi. Kan? So, public sanitation yang dibuat ini adalah memastikan bahawa dekat kawasan-kawasan yang human interface. Jalan highway tak perlu kita cuci, because kereta je jalan. Tetapi ini macam solder jalan ni, dia ada perabot jalan, kita panggil. Ini perabot jalan lah ni. Tiang, sebagai contohnya, bus stop, kan? Yang ini pun kena cuci, because this where the human punya interface.